serta paparan ini dengan peserta seminar yang berbahagia. Untuk di Kota Makassar, maka IPROSI Cabang Makassar berusaha untuk eksis dalam setiap aktivitas ilmiah, sosial, dan kemasyarakatan, seperti terlibat dalam pemberian bantuan bencana alam di Sulawesi Barat pada awal tahun lalu, kemudian aktif dalam diskusi-diskusi dan pembicaraan dengan BPJS tentang terkait regulasi penerapan layanan pada RKTE, kemudian juga aktif dalam kegiatan ilmiah seperti yang kita laksanakan pada hari ini, dan aktif dalam kegiatan kerohanian dan keagamaan seperti pengajian yang kita laksanakan di bulan Ramadan, kemudian mengunjungi panti asuhan